lagi dengan Kumikin Krim, dan hari ini kita akan melanjutkan jalan ninja kita, atau bisa kita sebut jalan samurai. Ya soalnya sekarang aku udah jadi samurai ya kawan ya. Pangkat kita samurai. Dan abis itu kita bakal jadi assassin. Kita perlu ngumpulin 850 miliar. Ya intinya kita bakal dirampok kawan 850 miliar kalau misalnya pengen naik rank. Yang aku bingung kawan, ini kan kita pengen jadi ninja legends ya, pengen jadi legenda ninja. Kenapa kita malah jadi samurai dan assassin? Ya udahlah ya kawan ya, seperti yang kita tahu coy, jawabnya ada di ujung langit. Iya. Oke deh kawan, sebelum kita melanjutkan lagi perjalanan atau petualangan ninja kita, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini dan subscribe-nya. Join Krim Team sekarang juga kawan. Lihat ini, Krim Team rame-rame udah siap buat tawuran ninja ya. Kampung sini lawan kampung sebelah. Parah-parah ya. Enggak, kita itu ninja yang baik guys. Tidak ada kebarbaran ya. Kebarbaran kita adalah meloncat, memanjat ujung langit ya. Jujur aja kawan, kemarin malam aku sempat mainin dan aku udah sampai ke pulau yang ketiga kawan ini, Mythical Island, yoi. Tapi sebelum kita ke Mythical Island kawan, ke pulau ketiga, aku pengen ke pulau kedua dulu cuy. Enggak, ini ke pulau surga dulu deh ya, mantap. Nah ini dia kawan, pulau kedua. Soalnya aku pengen kasih tunjuk coy, ini di shop ini kita udah berhasil buat beli semua pedang yang bisa kita beli coy. Ini bukan macam-macam pedang lagi, pedangnya dual coy, dual pedang. Dan aku juga pengen pamer kawan, kita sempat punya side nih. Ini kayak sambit punyanya malaikat pencabut nyawa. Dan kalau misalnya kita pengen dapat pedang selanjutnya, kita mesti ke next island. Kita mesti nemuin pulau lainnya lagi. Jadi tunggu apa lagi ya kawan, Krim Team akan maju terus. Dan untuk skillnya kawan, lihat coy, skillku udah cukup banyak sih. Dan ada yang baru kawan di sini, shurikens. Dan buat dapat shurikens kita perlu 75.000 chi. Ya kita punya banyak sih, aku sempat lawan bos kemarin-kemarin kawan. Jadi ayo coy, kita bakal coba beli satu ya kawan ya. Dan kita lihat kawan, shuriken ini bisa buat apa. Dari statusnya sih kelihatannya ini buat gelut ya kawan ya, soalnya dia nambahin 5% damage dan kali 1,1 ninjutsu. Dan amonya cuma 5. Oke, okay. Mau coba nggak kawan? Coba yuk, coba yuk. Shing, yoi, wih bisa dilempar kawan. Shuriken. Sekarang ini baru namanya ninja guys. Siapa yang peduli kalau misalnya rank kita samurai? Kita udah ninja, udah punya shuriken. Hei, lempar. Lihat coy. Oke deh kawan, sekarang tunggu apa lagi ya kawan ya? Kita bakal langsung coba manjat ke pulau selanjutnya. Tapi kan aku udah sempet sampai ke pulau ketiga ya kawan ya. Jadi ya pakai portal aja lah. Ninja-ninja lincah gini tetap aja ya males ya. Let's go kawan. Di sini ada petit 261.000 coins. Gak ada yang mau ngambil. Ya kita yang ngambil ya kawan ya. Lumayan. Oke deh, kita langsung manjat ya kawan ya. Di situ ada awan yang menunggu kita. Dan sekarang loncatan kita itu bisa 7 kali kawan. 1, 2, 3, 4, 5. Yoi. Itu aja baru 5 aja kita udah berhasil untuk mencapai ke pijakan selanjutnya coy. Enggak, kelewatan, kelewatan. Untung aja kita bisa loncat berkali-kali kawan. Aku udah cukup latihan ya kawan ya. Aku udah bertapa selama 1 hari buat latihan double jump ini kawan. Soalnya double jump ini itu sedikit sulit untuk dikontrol. Tapi lihat coy, sekarang kita udah sangat lincah. Jari-jariku sudah terbiasa memencet spasi coy. Udah mendapatkan feeling-feeling perasaan dari pulau ke pulau, gunung ke gunung, lembah ke lembah untuk memanjat. Nah kalau begini kan aku percaya diri ya di hadapan para Krim Team untuk menampilkan kemampuan obiku. Wadap. Wadap. Pulaunya masih jauh apa? Ya elah, ayo dong. Aku pengen naik nih. Aku pengen ke pulau selanjutnya nih. Tolonglah ya. You know what? Kita coba bakal naik ya kawan ya. Langsung loncat. Nyampe nggak? Nyampe dong. Yoi, island unlock kawan. Kita dapat badge kawan. Space Island. Dan dari sini kita bisa beli pedang lebih lagi ya. Nah lihat, ninja Sai. Sekarang pedangnya udah Sai dan udah ada nama ninjanya. Ini baru mantap. Ayo kita buy all aja ya kawan ya. Yoi, gila. Duit kita dari 150 miliar tinggal 3 miliar. Tapi lihat kawan, berapa pedang yang sudah terlewati. Dan sekarang kita udah Dark Legend Sai. Perasaan kita baru mengenal Sai 1 detik yang lalu. Sekarang kita malah sudah menguasai hampir semua pedang Sai. Yeay. Let's go. Dan tentunya ya kawan ya, kalau kesini ya pastinya kita pengen beli pets ya kawan. Yoi, langsung aja ya kawan, kita beli. Berharap mendapatkan apa itu namanya, Ultra Birdie. Ayo please, Ultra Birdie. Ultra Birdie, let's go. White Phoenix dong. Lagi-lagi Ultra Birdie. Ultra Birdie. White Phoenix dong. Kok berasa di Javu ya? Sekali lagi, Ultra Birdie. Ultra Birdie. Yes.
Oke, ini dejavu-nya kebanyakan. Kebanyakan dejavu, kawan, tolong. Tapi kalian tahu nggak, kawan, apa yang kupikirkan? Ya, benar, kawan, kita bakal tambahin pet slot yang bisa kita pakai, coy. Ini dia, kawan, yes. Akhirnya Clean Team bisa punya banyak pets. Yes, lihat, coy, kita bisa pakai 6 pets sekaligus. Ayo, coy, kita langsung pakai semua yang epic ya, kawan, ya. Yuk. Wow. Kita dikelilingin, kawan, kita dikelilingin sama para pets. Apa-apaan ini, coy? You know what? Kita bakal coba beli sekali lagi ya kawan ya. Berharap mendapatkan yang legendary ya kawan ya. Please, legendary, please. Unique. Oh, bukan legendary cuy. Namanya unique. Kita dapat yang 10% tuh. Magic Butterfly. Yehehe. Kita langsung pakai ya kawan ya. Equip. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngumpulin duit dan ngumpulin ninjutsu, kayaknya makin cepet kawan. Dan aku penasaran kawan, dengan duit sebanyak ini, kita bisa upgrade skill kita lebih lagi nggak sih? Coba ya kawan, kita buy all skills ya kawan ya. 11 kali jump. Yoi, semua skillnya kebuka. Dan kita harus ke next island kalau pengen buka skill selanjutnya. Oke, seingatku ya kawan ya, ada 5 island. Ini adalah island keempat. Berarti tinggal 1 island lagi yang belum kita capai ya kawan ya. Kita bakal coba capai hari ini juga kawan. Oke, dah langsung coy, kita panjat ya kawan ya. Yoi, aku siap, aku siap. Kita loh udah bisa 11 kali jump kawan. Takut apa lagi? Obstacle, semua halangan, semua tantangan akan kita lewati. Orang loncatan kita banyak jiwa ya. Gak peduli kawan. Tidak peduli berapapun loncatan yang kita perlukan, kita akan terus meloncat. Walaupun aku gak tahu ini mesti loncat kemana abis ini. Ayo, 4, 3, 2, 1, yip. Yes, nyampe coy, gila. Sengit banget ya kawan, aku sampai nahan napas berkali-kali coy. Ilmu obiku loh diuji sekarang juga kawan. Dulu aku memulai karir Robloxku sebagai pemain obi terkenal guys. Nggak sih, bohong sih. Ya tapi ceritanya gitu ya guys. Kali inilah saatnya kita menunjukkan kemampuan kita sebagai veteran obi, oke? Okay? Ke pulau selanjutnya. Yep. No, abis. Ya. Jatuhnya jauh betul. You know what, kita pulang kampung aja yuk kawan. Ini loh kawan, tinggal pulau terakhir Tundra Island. Apa salahku? Please lah ya. Ini kayaknya buat ke pulau terakhir emang susah ya kawannya manjatnya. Soalnya dari pulau ke pulau, dari pijakan ke pijakan itu jauh banget coy. Walaupun kita punya 11 kali loncatan, kita benar-benar harus hati-hati gitu loh, mikir loncatnya lewat mana gitu loh kawan. Ini setiap loncatannya kawan membuat jantungku berdegup kencang. Apakah ini yang disebut cinta guys? Ah, ternyata ninja juga manusia guys, bisa merasakan cinta. Yeah. Pulaunya di atas itu tuh kan. Ayo semangat, semangat, semangat. Let's go, Green Team bisa. Ayo coy, kita pasti berhasil, langsung aja kawan. Yoi, berhasil coy, island unlock paling atas kawan. Tundra Island, yoi, dan kita dapat 623G dari chest ya kawan ya. Yes. Kita udah sampai ke paling atas kawan. Dan saatnya kita membuka ini ya kawan ya. Frozen Crystal, ayo coy. Berikan aku yang paling keren. Mini ninja epic doang. Kasih aku ini dong nih yang warna hitam tuh. Dark Soul Birdy dong, Dark Soul Birdy. Ayo please, please Dark Soul Birdy. Quantum Dragon. Oke, lumayan ya kawan ya, Quantum Dragon gak jelek juga. Kita bisa pakai juga kawan Quantum Dragon. Oke, maaf Blue Phoenix, bye-bye. Kamu akan digantikan oleh Quantum Dragon. Green Fire Caster juga bye-bye. Kamu akan digantikan mini ninja. Nah, udah kayak gangster belum kita? Mantap, gangster. Ngomong-ngomong, wah ninjutsu kita udah 8 miliar kawan. Kalau misalnya kita jual berapa duit sih? 1,79 triliun. Gak ikutan. Oh, di atas itu ada pulau apa tuh kawan? What? Aku baru sadar coy. Coba yuk cek yuk kawan, di atas sana ada pulau apaan? Mantap ya kawan ya. Oh, next island under construction. Oh, masih dikunci ya. Oke, siap. Ninja ya, kutebas-tebas ya, Kita berhasil kawan ke pulau paling atas. Mantap. You know what? Kita langsung aja ya kawan ya, upgrade rank kita ke assassin coy. Yoi, lihat kawan. Setelah kita upgrade, ninjutsu kita kali 9 kali lipat. Wah, terlalu cepat ya kawan ya. Plus lagi kita punya pets yang begitu keren ya kawan ya. Ini sekali kita jual, terus kita beli sword semuanya kawan. Yes. Tahu-tahu udah katana aja ya kawan ya. Gak kelihatan lagi tuh bambu-bambu ya. You know what kawan, kita bakal langsung beli skill dan kita bakal langsung coba manjat lagi ya. Wow, langsung next island coy. Kita akan kembali ke titik kita yang tadi dengan cepat guys. Kita udah assassin ya kawan ya, kita akan super duper cepat. Ini berasa dejavu guys, kita udah berkali-kali manjat seperti ini kawan. Ini udah kayak makanan kita sehari-hari. Tuh, pulau pertama lewat. Mantap lah lewat, ayo coy. You know what, kita ambil dulu ya hadiahnya di sini lumayan. Yeay. Ayo coy, manjat lagi lah. Baru juga pulau pertama ya, nggak ada papanya pulau pertama. Yang paling susah sih manjat pulau terakhir ya kawan ya. Pulau-pulau awal ini kayak gampang banget kawan.
Nah, pulau kedua, yoi, gak ada apa-apanya kawan. Kita tahu ada pulau kedua ya kawan ya. Dan di pulau kedua ini kita bakal coba buat beli semua pedangnya dulu dah, biar cepet juga ya kawan ya. Wow, ampun, gak usah buru-buru gitu dong. Gila, tetap udah sight kawan. Senjata ninja pencabut nyawa guys. Dan jangan lupa juga skillnya kita bakal buy all kawan ya. Yaudah deh, kita nabung dulu pakai sight ini. Terus kita bakal jual 500 juta. Kita langsung buy all aja ya kawan ya. Yoi, lihat kawan, skillnya total udah next island aja. Kalau kita udah reinkarnasi atau kita udah naik rank, buat kembali ke titik awal itu gampang banget ya kawan ya. Gila, ini lama-lama kita beneran bisa menjadi master ninja ya, begitu keren. Ngomong-ngomong, aku hampir aja lupa, next rank itu shadow, kita perlu 63 triliun. Oke. Mahal jiwa ya. Ya nggak apa-apa lah ya kawan ya, namanya juga nabung kan. Yuk let's go lah, kita beli pedang dulu lah ya kawan yang penting. You know what kawan, kita bakal coba manjat sekarang lagi ya. Kita bakal lanjut manjat lagi. Kita langsung loncat lagi coy, nggak ada waktu yang bisa kita buang. Kita adalah ninja yang sangat sibuk. Atau sok sibuk. Sama aja. Dan ini dia pulau ketiga. Langsung lanjut lah ya kawan ya, ke pulau keempat coy. Pulau ketiga nggak ada apa-apanya kawan. Kalau lomba panjat pinang, aku menang ini kawan. Manjat terus kita ya. Bahkan ini sampai keluar angkasa loh. Hitungannya keluar angkasa loh ini kawan. Space Island kan hitungannya. Lihat roket udah di mana-mana. Lama-lama kalau kita jatuh, kita yang jadi meteor ya kawan ya. Wait, udah pulau keempat. Cepet juga ya kawan ya. Bentar lagi tuh udah pulau terakhir gitu loh. Gila, super sih ini. Ini sih malah balapan ya kawan ya. Sekarang kita punya duit 45 miliar. Perasaan gampang banget ya kawan dapat duit segitu sekarang. Dulu susah perasaan. Sekarang kayak gampangan banget coy. Gak ada harga dirinya apa sekarang ha? Koin-koin, duit-duit. Skill juga udah langsung kebeli. Langsung minta next island dia. Ya elah. Ini kalau gitu buat reinkarnasi jadi gampang gak sih kawan buat naik rank lagi ke shadow? Jujur aja kawan, chi kita udah 306.000. Itu berarti kita udah bisa beli pet di island yang paling tinggi tadi loh. Yang bisa dapat pet unik banyak banget gitu loh kawan. Ayo dah kita coba ya kawan ya, kita bakal manjat lagi habis kita beli pedang selanjutnya coy. Yoi, langsung manjat lagi ya, pulau kelima let's go. Dan ini dia kawan pulau terakhir. Gila gak ada sedetik guys, udah balik lagi ya kawan ya. Terlalu super emang kita kawan. Dan ini dia cita-citaku kawan, 300.000, let's go kita buka lagi. Please, dapat yang bagus. Ah, aku pengen dapat Dark Soul Beardy. Please, aku pengen dapat Dark Soul Beardy. You know what, kita jual dulu lah nih jutsu kita ya kawan ya. 1 triliun lumayan. Kita beli semua pedang langsung kawan ya. Immortal Sai, let's go guys. Cream Team guys, yoi kawan, Cream Team ngumpul di sini. Gila, satu Indonesia mendadak Indonesia semua. Cream Team terkuat guys, let's go guys. Ini kita benar-benar pengen ngerusuh satu dunia ninja ya kawan ya, terlalu rusuh. Ini aku sama petsku aja udah termaksud rusuh ya kawan ya. Tambah lagi Cream Team kawan, rusuh. Tapi suriken ini kayaknya kurang kutake ya kan. Wow, surikennya bisa buat ngambil item guys, sebentar. Iya kawan, bisa buat ngambil item kawan, keren. Oke deh kawan, sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Ninja Legends. Ya mungkin kita belum menjadi legenda ninja kawan, tapi kita udah termaksud ninja yang sangat hebat. Jadi kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin game ini, jangan lupa komentar di bawah. Jangan lupa juga pencet like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Jangan lupa juga subscribe-nya. So aku bikin Cream, thank you watching. See you next time, goodbye.